Ya, saya selaku pengurus di sini, ketua Bumdes, bisa dikatakan seperti itu. Mohon maaf karena ya kita seadanya saja seperti ini. Bapak Camat juga, Ibu, dengan kondisi seperti ini sebenarnya tujuan kita pada hari ini adalah kalau istilahnya orang Dayak air pasti menaiki rumah. Maka kita perlu supaya rumah kita adem, supaya rumah kita tenang dan nyaman nanti ditempati, jadi kita perlu prosesi adat. Jadi tentunya harapan kami mulai dari semua jajaran, tokoh masyarakat, tokoh adat, kami mohon ini untuk dukungannya supaya Bumdes kita, terkhusus pasar desa ini, bisa berjalan dengan baik. Kita tentunya merasa banyak kekurangan, sehingga masukan, sokongan, pendapat, ide-ide yang terbaik untuk Bumdes ini ke depannya, terkhusus pasar desa, itu memang kami sangat-sangat harapkan. Perlu kami laporkan juga sedikit terkait dengan pasar desa ini, bapak-bapak dan para undangan yang hadir. Untuk kios ini kita sepakati kemarin sewanya itu per bulan 500, 500 ribu per bulan. Dan itu dibayar buka. Kita memang untuk awal ini mencoba supaya penyewa ini bisa berminat. Banyak yang berminat, itu kita bayar di muka, bisa juga kita potong, ada diskon, jadi seperti itu. Lalu untuk kiosnya juga, losnya atau lapak, jadi kita beri perbulannya ini 300, dan kita usahakan ini supaya semua bisa masuk ke sini. Intinya penyewa itu bisa menyewa dengan mudah, dengan baik, dan lancar, itu per hari kita agendakan 10.000. Dan saya lihat antusiasme untuk hadir di tempat ini saya cukup tinggi, karena undangan kita memang tidak banyak khusus untuk prosesi adat ini. Dalam hal ini nanti untuk kepala dusun khususnya di Desa Airupas itu mohon untuk pengerah massa atau masyarakat kita beserta RT-nya nanti sinkronisasi jadwal itu dengan ketua Bumdes dan diarahkan untuk sama-sama ke pasar desa. Bagaimana kepala dusun dan RT, siap enggak ini? Siap ya. SP3 siap ya. Karena memang pasar ini atau unit Bumdes ini adalah milik kita bersama. Bukan milik kepala desa, bukan milik camat, Pak Camat maupun milik pengurus Bumdes. Milik kita bersama. Majunya Bumdes adalah majunya Desa Airupas. Karena tidak hanya sebatas unit pasar, tetapi unit-unit yang lain. Seperti tadi disebut ketua Bumdes, ada kita beberapa perencanaan selain dari dua, yaitu unit pasar maupun unit sampah. Perencanaan kita malah yang ya cukup besar, tetapi ini butuh memang dukungan sumber daya manusia yang cukup, dan itu belum kita temukan. Yaitu penyediaan bibit unggul sawit. Kenapa harus itu? Karena kita ada potensi, lokasi kita ada di petarik sana. Itu pertama. Kedua, kita ada potensi untuk konsumennya, yaitu di mana tambang ini perjanjian reklamasinya adalah kelapa sawit. Gitu Pak Camat ya. Artinya potensi ada. Dan mereka mengeluh selama ini sumber bibitnya sampai dari Ketapang. Kenapa nggak kita siapkan di sini? Dan ini luar biasa kalau kita bisa capai ini. Tetapi memang kita juga hati-hati. Jangan nafsu besar, tenaga kurang. Artinya kita siapkan tapi orangnya tidak siap. Artinya yang mengelola ini tidak siap. Seandainya ada putra daerah kita untuk bisa jadi siap dan jajaran itu ini, saya kira ini bisa langsung kita. Karena kita untuk 2018 sebenarnya kita sudah ada siapkan dana cadangan dari DD itu, dana cadangan untuk Bumdes. Artinya saat ini diluncurkan ini bisa dicairkan sesudah juga legalitas hukumnya Bumdes ini sudah memang persetujuan dari Pemda sebagai koreksi itu sudah betul-betul legal. Artinya
itu sudah sesuai dengan bagaimana sih sebenarnya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga maupun perdesnya untuk BUMD itu. Saya menyampaikan tugas dan peran BUMDes bahwa tugas dan peran BUMDes semata-mata yang pertama, ketua beserta jajaran kerjanya harus kompak. Selanjutnya, ketua beserta anggota bekerja secara profesional. Selanjutnya, ini adalah bekerja secara lillah. Itu yang paling baik. Ikhlas. Itu yang paling pertama. Dan program-program yang sudah dilontarkan atau dipaparkan oleh dari ketua publik, saya sangat sambut baik dan juga dari kepala desa bahwa ada kegiatan pasar, kegiatan juga kita bikin sawit karena Pak Kadesnya juga banyak sawit, jadi ini tinggal lumayan, saya paham. Terus juga ada beberapa kegiatan-kegiatan lain, kalau saya menambah, ini kita juga tempat ini bisa dijadikan buka puasa listrik, boleh Pak dijadikan bonus? Saya sangat mendukung juga itu, ya seperti pengelolaan sampah. Asli itu, saya sudah jadi kita voucher, jadi kita koordinasi di siapa, voucher, buka, apalah masalah misteri. Berkaitan dengan karena tujuan BUMDes adalah untuk meningkatkan PAD desa. PAD desa ketika nanti mengerucut-ngerucut menjadi desa maju. Itu juga dari BUMDes. Jadi kelola keuangan BUMDes ini yang dikelola hanya semata-mata mengelola harus transparan. Itu bu. Ketika uang sudah terkelola, terpapar, berapa sejumlah banyak, bahasanya jangan dilarikan kepala desa, jangan dilarikan ketua. Sasaran uang ini ketika masuk ke dalam kas desa, bergulir di masyarakat membuat program apa kekurangan-kekurangan desa. Pakai dana itu kita keluarkan. Termasuk juga kita menghitung kesejahteraan perangkat-perangkat desa, termasuk juga ketua dari anggota BUMDes yang ada.